Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode yang akan datang nih guys, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dimana nampaknya Jeffrey tengah bergelut dengan kegalauannya akhir-akhir ini. Cintanya pada Novia yang hampir saja berbalas, nyatanya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Betapa tidak, di saat penantian panjang Jeffrey selama belasan tahun ini berbuah manis dengan dirinya yang berhasil masuk dalam kehidupan Novia dan bahkan menjadi orang terdekatnya, nyatanya saat ini semua itu harus segera berakhir. Permintaan kedua orang tua Jeffrey yang berandasan pada masa lalu Jeffrey dan juga Novia itu sendiri membuat hubungan Jeffrey dan Novia seakan mustahil untuk bersatu sekalipun hanya sekedar berteman dekat. Dan kini, di tengah pergulatan batinnya yang masih begitu berat menjauh dari Novia, Jeffrey pun semakin merasa bersalah karena ia harus terpaksa mengacuhkan Novia saat ia membutuhkannya. Sementara Novia hingga saat ini masih tak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Jeffrey hingga ia bersikap demikian. Nah guys, apakah kisah cinta Jeffrey dan Novia harus berakhir menyakitkan karena mereka harus berpisah karena keadaan, sementara hati keduanya sungguh tak mampu dan tak berkenan untuk berjauhan? Namun apakah Novia akan segera mengetahui penyebab Jeffrey berubah terhadap dirinya dan ia pun bisa segera menuntaskan semua permasalahan di antara mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.